Dan tidak hanya semata-mata menawarkan ibadah bagi Ayu Dewi dan keluarganya, Mekah juga menawarkan berbagai macam wisata religi. Dan mengawali kegiatan religinya, dari Mekah, keluarga Ayu Dewi langsung bertolak ke beberapa destinasi wisata religi sekaligus menjalankan beberapa kegiatan yang lazim dijalani dalam ibadah umroh. Lantas, keseruan seperti apa yang terurai dalam wisata religi Ayu Dewi dan keluarganya? Benarkah keinginan Ayu berkunjung ke Jabal Rahmah lantaran ia didorong oleh pengalaman soal asmaranya? Assalamualaikum. Ini hari ke, alhamdulillah hari ke berapa? Tiga ya? Hari ketiga. Hari ketiga, jadi mau ziarah ke Jabal-Jabal. Jabal, rencananya Jabal Nur, Gua Hiro, dan yang lain-lain kan Bapak belum pernah lihat. Jadi nanti kita mau lihat-lihat. Naik onta ya. Onta tuh kayak kuda. Cuman dari Arab, ya. Persiapannya, buka kacamata biar silo. Kalau lagi ibadah, sesilo apapun nikmati itu matahari di rumah Allah. Alhamdulillah banyak yang kenal, insya Allah kebaikan saya juga dikenal. Amin. Jabal Rahmah rupanya sudah tak lagi asing bagi Ayu Dewi. Disinilah Ayu pernah mengurai persoalan asmaranya saat perjalanan cintanya bersama Zumi Zola kandas di tengah jalan. Bila 3 tahun yang lalu ia datang dan bersimbah dalam sedih dan kegalauan, maka untuk saat ini hanya sumringalah dan senyum bahagia yang terbias dari wajah presenter serba bisa ini. Jabal Rahmah seolah menjadi titik awal Ayu menemukan cinta sejatinya. Lantas benarkah kedatangan Ayu bersama suami tercintanya ini ke Jabal Rahmah sebagai bentuk nazar atas terkabulnya doa 3 tahun lalu? Ini kita di belakang kita ada Jabal Rahmah, jadi ini tanda atau tempat di mana dulu Nabi Adam sama Siti Hawa bertemu kembali setelah 200 tahun terpisah. Jadi yang satu dari India, satu dari Jeddah. Jadi ya tadi saya bersyukur, alhamdulillah berdoanya tetap ngadep kiblat, tetap ngadep Ka'bah dan mohonnya kepada Allah. Dan mohonnya tetap kepada Allah. Cuman tempatnya aja di sini. Saya bersyukur karena 3 tahun lalu saya kesini bersama sahabat saya. Sekarang juga saya kesini bersama sahabat saya, sahabat sehidup semati, insya Allah. Alhamdulillah sekarang udah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ya. Dulu saya naik sini ya sama Ajeng itu yang sahabat kita yang punya umroh, yang punya travel. Sekarang saya mau naiknya sama suami. Si Jabal Rahmah dulu. Apa ya, kalau doa sama Allah tuh saya ingat juga tahun 3 tahun lalu itu juga saya dapat pencerahan kalau sekencang-kencangnya kau berdoa, sekeras-kerasnya kau menangis, nasibmu ada di tanganku. Jadi semua yang saya dapetin sekarang ya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua doa yang saya panjatkan juga yang dikabulkan itu yang terbaik buat saya, yang belum dikabulkan memang itu juga yang terbaik buat saya. Jadi sekarang semuanya itu yang ada di hidup saya ya udah itu yang terbaik buat saya. Saya pertama kali sih. Kalau dia udah pernah gitu ya. Iya. 2 kali. Baru pertama, kalau saya baru pertama kali naik. Yang ngajak istri. Ternyata ini tempat bertemunya Adam dan Hawa. Insya Allah dong. Iya dong. Doanya harus apa? Apa tadi? Panjang. Satu, ya Allah, aku mohon, kami mohon padamu, jadikanlah rumah tangga ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan amanah. 2, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, eratkanlah kami sebagai suami istri, persatukanlah kami, kuatkanlah cinta di antara kami, janganlah engkau pisahkan kami, kan gitu kan? Iya kan? Janganlah engkau cerai-beraikan kami. Terus anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang soleh dan soleha, yang senantiasa berguna bagi nusa bangsa serta umat. Doanya gitu kan. Okay.
Usai menuntaskan segala rindu dan menghaturkan serangkaian doa untuk keutuhan cinta, Ayu Dewi tak lupa untuk menghabiskan waktu mengajak putri kecilnya menunggangi unta di kawasan Jabal Rahmah. Tidak hanya mencoba seperti apa sensasi menunggangi unta, Ayu pun tak lupa berburu oleh-oleh yang banyak terdapat di kawasan setempat. Sudah, sama Bayu bisa nggak? Naik, coba. Kamu kaki kiri dulu. Kaki kiri dulu. Kaki dulu. Bener gak sih? 20. 200 mas. Ya itu warna ini bagus. 150. Beda ya. Jadi harganya sama itu. Yang kecil aja. Mamat yang kecil tadi kasturi. Ya kasturi. Berapa biji kecil? 150. 250 ya. 250 beli 2. Ambil 3 biji 100 ya. Arba. Ini asli. Arba 104. Ahmad. Arba. Ya Allah. Saya hello. Ya. Ada apa? Tidak masalah. Ini khatir ini kamu, ini saudara. Khatir ini. Ya. Bukan itu 2 biji 25 ini. Lapisan. Kamu menegar. Menegar. Di sana masa. Masih bilang tadi aja, Bu. Enggak tahu banyak banget. Yang tadi nih. Tadi di tempat yang pertama dikasih akila gratis sama ibu. Enak apa? Diambil sama. Beli parfum tadi. Uangnya. Baunya kasturi. Baunya enak. Kasturi bagus. Bunga kasturi. Kayaknya udah mau habis, Amat. Tekeran. Mat, alhamdulillah, Mat. Mat. Habis. Tadi ini bukan buka. Bukan tutup. Mat, alhamdulillah. Gratis ya. Alhamdulillah, Ahmad. Barokah, Ahmad. Ahmad barokah. Allah. Jatuh. Peristiwa Mei 98 berhasil diangkat Lukman Sardi ke dalam sebuah film dengan judul Di Balik 98. Setelah kurang lebih menjalani observasi yang cukup lama dan syuting semenjak akhir November 2014, film yang mengangkat kisah reformasi mahasiswa di tahun 98 akan segera hadir sebagai